Ini dia salah satu radio papan atas, ya, generasi pertengahan menuju papan atas, yaitu produk Yaesu FTDX 3000 atau 3000D sama aja. Ini radio ICF, ya, radio ICF dan 50 MHz transceiver atau 6 meteran ya, FTDX. Powernya 100 watt seperti biasa, normal dan rata. Hadir kali ini FTDX 3000 ini lengkap ya dengan dos. Dalamnya juga ada dos box, buku, kemudian mic, dilengkapi dengan remote, kabel, bawaan unit, semuanya original. Ya, ini adalah salah satu radio favorit sejajar dengan FTDX 5000, FT2000 dan ini dia FTDX 3000. Jadi mereka adalah serial papan atas. Oke, coba kita nyalakan. Ini dia Yaesu. Ya, ini suaranya kita kecilin. Nah, oke, frekuensinya di sini. Ini sudah powernya. Power. Sebentar, ini saya harus nge-refresh lagi. Ini antena. Antena saya di tengah, ada dua antena, berarti antena dua ya. Ini tunernya itu dia. Kalau pakai mode FM mana? Mode auto select scope. Oh, ini di sini ya, lupa saya. Ini prosesor, mic, DNF. Ini kita ganti power. ID, FDD, power, oke. Power. Kemudian apalagi yang dirubah? Scope ini. Ini scope, ya oke. Kemudian habis scope monitor. Halo, 1, 2, 3 panggilan, wah luar biasa nih. Monitor oke, break in oke, kontur ya, APF, ini masih di mode LSB di 740 ya. Notes-nya oke, mox ini langsung. Kemudian tuner ini dia, ya. Nah ini ngecun, ya, antena 2, ngecuner, iya selesai. Oke, kita coba lagi, udah ngecun, ya 1, 2, ini menggunakan konektor nomor 2 ya, 3, ya selesai. Nah, mau taunya tadi di SWR, tuner kita matiin, di antena 2, ini semua di sini ya, antena. IPO-nya di sini juga, amplifier 2 untuk receive ya. Noise blanker AGC di sini. Oke. Kemudian mox-nya, notes jalan, break in, jalan, monitor tadi udah, split ya. Nah, ini split. Ya. Oke, jalan. Nar. Ini frekuensi tinggal pilih gitu ya. 7 ini frekuensi sudah terbuka ya. Ini bebas Anda main di bawah. Oke, kita coba di 27 ya, di 11 meteran. Di 27 mana fasnya ini? Nyari fasnya, split. Oke, 27 fas-fasnya. Oke, 27. Ya. Ini apa USB? Antena, suka lupa nih antena ya, 2 ATT ini. Bentar, off, antena ini dia, 2 ya. Oke. Ya, artinya terbuka ya, terbuka. Kembali ke 7 LSB. Nah, ini dia mode. Nah, CW. Iya, 100 ya. CW 100. RTTY 100 ya. 100. Di sini juga 100 ya. 100. RTTY, kemudian AM 80. Nah, kalau mau FM, AM-nya ditekan agak lama.
FM 100-100. Sempurna ya. Kembali ke 28 tadi. Fast ini dia fast. Nyari fastnya tadi gak ketemu. Ini cepet. Ya, oke. Oke, USB modenya kita ganti. Antena, ini suka lupa antena ya. Karena dari pertama settingan antena 1, saya milih 2 tadi. Ya, 100 CW. RTTW 100 di 27. Ya, AM, ini FM 100 juga. Ya, sempurna. Kemudian MOX, ini bisa langsung. Ya, MOX tanpa ini, oke. Oke, berfungsi MOX. Apalagi yang belum, kita coba. Notch ini nanti kita coba untuk monitor ya. Ini sudah adzan asar di sini. Lock ini oke, lock. Berjalan normal, berfungsi. Kembali ke 7. RXTX, oke, kelar. Ini megahertz. Ini bisa ini. Megahertz. Oke. Okay. Sebelahnya ini apa ini? Group, oke. Okay. VFOA dan VFOB. Kelar. Ini menu di sini ya. Menu. Gitu ya, boleh. Ini auto. Ini scope. Semuanya ya, kontur bisa dilihat sini. Berapa konturnya, keseimbangan notch-nya, width dan shift. Ini sudah salah satu radio canggih ya. Saya agak percepat karena sudah ada suara adzan. Oke, jadi ini full screen spectrum scope. Ini dia, full screen spectrum scope ya. Frekuensi di sini. Open frekuensi, power bagus, radio mulus, masih asli, luar dan dalam dijamin, genuine, spare part semuanya asli dari pabrikan, casing asli, ya, cat, tulisan, panel depan semuanya masih asli, genuine, original. Ya, semoga bermanfaat bagi calon penggunanya. Bisa meningkatkan kembali kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan perangkat FTDX 3000 Delta dari Yaesu. Terima kasih.